Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini telah pun kita masuk kepada fasa yang terakhir. 10 hari yang terakhir bulan Ramadan. Kita berada pada hari yang ke-22 dalam bulan Ramadan. Kita sepanjang hampir sebulan kita mengerjakan ibadat puasa. Mudah-mudahan Allah taala menerima semua amalan kita, semua amal soleh yang telah kita lakukan. InsyaAllah pada hari ini kita akan membincangkan, membacakan hadis yang bertajuk Ar-Rayyan, pintu syurga khas hanya untuk orang yang berpuasa. An Sahl radhiyallahu anhu an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala inna fil jannati baban yuqalu lahu Ar-Rayyan yadkhulu minhu as-saimun yawmal qiyamah لا يدخل منه أحد غيرهم يقال أين الصائمون فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد رواه البخاري ومسلم. Maksudnya, daripada Sahl bin Sa'ad berkata, telah bersabda Nabi SAW, sesungguhnya di syurga ada pintu yang diberi nama Ar-Rayyan, tempat masuk orang-orang yang berpuasa di hari kiamat. Tidak dapat masuk daripada pintu itu kecuali bagi mereka yang berpuasa. Akan diseru oleh penjaga pintu berkenaan, Aina as-saimun, di manakah orang-orang yang telah berpuasa? Maka mereka yang berpuasa pun akan bangun dan tidak akan dapat masuk ke situ kecuali mereka yang berpuasa sahaja. Dan apabila mereka semuanya telah masuk, maka pintu Ar-Rayyan itu akan ditutup dan tidak akan masuk lagi melaluinya melainkan mereka yang berpuasa sahaja. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pengajaran hadis, sesungguhnya ujian apabila seseorang itu menunaikan ibadat puasa sangat-sangatlah besar. Oleh kerana ujian yang besar itulah, Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan satu kedudukan yang sangat mulia di sisi Allah Taala dengan menyediakan satu pintu khas istimewa kepada mereka yang berpuasa. Diberikan nama pintu tersebut Ar-Rayyan. Malaikat yang menjaga pintu berkenaan akan memanggil orang-orang yang berpuasa untuk dimasukkan ke dalam syurga melalui pintu itu. Dan tidak ada orang lain yang dapat masuk melalui pintu itu melainkan hanyalah orang-orang yang berpuasa sahaja. Bahkan pintu yang dinamakan Ar-Rayyan, perkataan Ar-Rayyan itu berasal daripada perkataan Ar-Ray yang dari segi bahasanya bermaksud titisan air hujan yang pertama. Dan orang yang berpuasa apabila masuk sahaja melalui pintu itu akan hilang segala kehausan selama-lamanya. Sebagaimana apabila kita sesat di padang pasir yang sangat panas dalam keadaan yang sangat haus, maka apabila disebutkan air, maka telah pun hilang, terasa hilang kehausan itu. Belum lagi mengecap air berkenaan, baru disebut bahawa air akan dapat dikecap, maka terasa dah kehausan tu akan hilang. Maka bayangkan apabila dapat menikmati air berkenaan, maka hilanglah segala kehausan. Ini merupakan keistimewaan yang Allah Subhanahu Wa Taala sediakan bagi mereka-mereka yang berpuasa sesuai dengan ujian yang dilalui bagi mereka-mereka yang berpuasa. Bukan sekadar menahan lapar dan dahaga, menahan daripada makan dan minum, tetapi menahan daripada melakukan perkara yang membatalkan puasa dan membatalkan pahala puasa. Menjaga mata, menjaga mulut, menjaga telinga daripada mendengar dan menuturkan perkara-perkara yang sia-sia. Mudah-mudahan apa yang kita dengar pada hari ini boleh memberikan semangat pada diri kita untuk terus istiqamah, ikhlas menunaikan puasa kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.